Anda masih bersama kami di Asterfan, puluhan ribu anggota pengamanan adat Bali atau pecalang siap membantu mengamankan wilayah Bali saat Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud berlibur. Para pecalang ini akan mengamankan wilayah masing-masing desa Pekraman termasuk objek wisata yang akan dikunjungi Raja beserta keluarga kerajaan. Anggota pecalang di seluruh Bali saat ini sedikitnya berjumlah 44 ribu orang. Anggota pecalang tersebut berasal dari dari 1488 desa pekraman yang ada di seluruh Bali. Pemerintah Provinsi Bali meminta pecalang seluruh Bali menyiapkan diri guna membantu mengamankan seluruh wilayah di Bali selama Raja Salman berlibur di Pulau Dewata, terutama desa pekraman yang dilalui rombongan serta desa, desa tempat objek-objek wisata yang menjadi tujuan keluarga kerajaan berlibur dari dan yang juga Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada Inyoman Wiryadinata dari Bali. Selamat pagi, Blih Nyoman, bisa diceritakan ke kita bagaimana keadaan situasi di Bali saat ini menyambut kedatangan Raja Salman nantinya pengamanannya juga di sana seperti apa, Blih Nyoman? Iya, Seril dan Joy. Saat ini saya tengah berada di salah satu hotel yang di booking yang nanti akan menjadi tempat keluarga Raja untuk menginap di kawasan Nusa Dua. Dan memang persiapan untuk bandara memang sudah mungkin sudah 100 persen, artinya permintaan untuk 6 pesawat juga sudah dibuat dan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu Presiden dan rombongan datang pada tanggal 4 Maret nanti. Termasuk juga persiapan hotel, sejak tanggal 28 kemarin, salah satu hotel di Pantai Geger sudah disterilisasi oleh pihak keamanan. Jadi, ada satu hotel yang memang sudah di booking secara penuh, nanti akan menjadi tempat raja dan keluarga raja menginap. Ada 123 kamar hotel di sana, ada juga beberapa villa dengan harga 36 juta, termasuk juga ada beberapa residen dengan harga sekitar 73 juta semalam. Dan ini sudah, sudah diboking dan tidak boleh lagi orang lain dan sudah steril, termasuk juga ada empat hotel yang akan menjadi tempat menginap, di antaranya The Ritz-Carlton, kemudian... Uh, The Saint Regis Laguna dan Hilton memang akan menjadi tempat mereka menginap. Dan uh, untuk bagaimana nanti mereka uh, melakukan perjalanan juga sudah disiapkan. Ada 380 kendaraan mewah baik dari uh, jenis sedan Mercy maupun jenis Alphard yang sudah Sejak pagi-pagi tadi pagi sudah bersiap apel untuk pembagian kemana saja mereka akan uh, menjemput atau di daerah mana saja mereka akan ditempatkan karena ada empat hotel jadi 380 kendaraan ini sudah dibagi-bagi tadi pagi untuk uh, menyambut kedatangan Raja Salman sendiri sedangkan untuk Raja Salman sendiri memang kendaraannya ada tiga yang sudah dipersiapkan di Bandara Gusuli Ngurah Rai tipe S class Maybach yang sudah anti peluru dan anti peledak ini sudah siap di bandara menyebut tempat-tempat atau menyambut kedatangan Raja Salman ini. Nah untuk mengetahui objek wisata mana saja sih? Karena sampai saat ini saya juga belum mengetahui objek wisata mana saja yang akan dikunjungi Raja dan keluarga. Bersama saya sudah hadir Bapak, -Bapak Kepala Dinas pariwisata Bali, Bapak Adagung Yuniarto Putra Ya. Pak, boleh dong bocorannya sedikit kemana aja sih, Pak? Rencananya beliau akan berlibur selama enam hari di Bali. Ya, artinya gini, uh, kita juga belum mengetahui secara pasti kemana-kemana mereka akan melakukan. Tapi akan tetapi semua destinasi telah kita siapkan uh, dalam rangka kunjungan uh, Raja Arab Saudi ini. Jadi artinya uh, semua uh, kesiapan stik, uh, destinasi itu sudah siap untuk menerima karena ini jumlahnya begitu banyak tentu ini tidak tidak sekaligus mereka akan uh, datang secara bersama-sama ini akan terpecah karena untuk, agar tidak memacatkan jalan lah Pak kalau dari pengalaman wisatawan Timur Tengah Pak apa saja yang mereka inginkan sebenarnya atau objek wisata mana saja sih yang yang warga Timur Tengah inginkan kalau mereka berkunjung Pak ya mungkin uh, beliau akan lebih banyak uh, ke arah daerah pegunungan-pegunungan ya karena kalau di daerahnya sendiri itu kan sudah daerah apa namanya daerah panas eh, tentu dia akan mencari yang sedikit eh, udaranya lebih dingin ya. Pak kalau secara ekonomi Pak apa saja sih yang, yang diuntungkan dengan kedatangan raja beserta rombongan yang demikiannya atau sudah ada rencana investasi nggak di Bali dari warga Timur Tengah ini, atau wisatawan Timur Tengah? Ini? Ya ini artinya sebuah promosi bagi Bali. Untuk, untuk di Saudi Arabia dan sekitarnya ada ada Bahrain, ada Dubai dan sebagainya. Ini adalah sebuah promosi yang uh, ke, uh, kepada Bali karena ini beliau baru pertama kali datang ke Bali. Harapan kami bahwa ini bisa nantinya berdampak kepada masyarakatnya uh, Saudi sendiri dan juga masyarakat dari negara-negara tetangganya itu untuk bisa datang ke Bali. Memang sekarang ini masih kecil. Harapan kita kunjungan beliau ini datang ke Bali ini bisa berdampak pada promosi dan dampak eh, ekonomi terhadap eh, perekonomian di, pada masyarakat Bali kita bisa lihat ya tadinya rental mobil udah gitu hotel ini berjalan juga restoran juga destinasi juga semua akan kecipratan nah ini yang eh, apa namanya dampak terhadap masyarakat eh, Bali sendiri. Terima kasih banyak Pak Ageng. Iya. Serial kalau kita bisa bilang, Serial dan Joy kalau bisa kita bilang, wisatawan dari Timur Tengah adalah wisatawan yang royal. Artinya data yang saya dapatkan mereka bisa dalam sehari bisa berbelanja 150 dolar dalam sehari. Dan mereka juga menginapnya biasanya memilih hotel-hotel bintang 5. Dan ini yang diharapkan kalau di di Indonesia sendiri kedatangan wisatawan Timur Tengah hanya 200 ribu per tahun dan Bali pada akhir tahun 2016 sudah kedatangan sekitar 48 ribu wisatawan dari Timur Tengah. Kita harapkan dengan kedatangan Raja Salman bersaudara rombongan juga akan membuat Bali lebih menggeliat secara ekonomi. Serial dan Joy. Baik, Bli Nyoman, selain dari pengamanan, saya ingin bertanya bagaimana reaksi dari warga Bali sendiri jelang kedatangan Raja Salman? Iya, Joy dan Seril, tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pengolah objek wisata termasuk juga pedagang-pedagang yang ada di sekitar pantai yang ada di Nusa dua tempat rombongan akan menginap termasuk juga salah satu wisatawan dari Australia yang menyatakan mereka tidak keberatan jika misalnya ditutup sementara artinya beberapa saat saja pantai ketika Raja Salman menikmati pantai pantai ditutup sementara mereka tidak keberatan artinya apa mereka juga menyambut Raja Salman dan rombongan untuk menikmati, biar bisa menikmati, karena mereka juga berharap pasca kedatangan Raja Salman ini akan ada semacam investasi yang justru akan membuat Bali lebih uh, meningkat secara ekonomi. Dan memang, kalau dari uh, informasi yang saya dapatkan dari uh, pengamanan baik dari kepolisian dan TNI dinyatakan bahwa nanti pada saat... Raja menikmati objek-objek wisata akan ditutup sementara saja. Artinya ketika misalnya Raja Salman akan menikmati pantai mungkin sekitar 20 menit, 20 menit itu sajalah yang akan ditutup. Pasca itu pantai akan kembali bisa digunakan oleh wisatawan termasuk juga warga Bali sendiri. Saya dan Joy. Ya, Beli Nyoman, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.